Bahagian yang akhir dalam sejarah Islam adalah tema 3. Berkaitan dengan nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Jadi ada dua perkara, para pelajar. Okey, dalam tema ini, biasanya soalan nombor 5 dan soalan nombor 6. Okey, berkaitan dengan pertama, nasionalisme. Dan yang kedua adalah pembentukan negara bangsa. Jadi dua perkara ini yang perlu kita beri perhatian. Okey, pertama dari segi perluasan kuasa barat. Okey, bagaimana kuasa barat meluaskan kuasanya ke atas wilayah-wilayah Islam, khususnya wilayah-wilayah Turki Utsmaniyah. Jadi perkara ini berlaku pada masa kerajaan Utsmaniyah pada waktu itu di penghujungnya. Pada masa kerajaan Islam Utsmaniyah ataupun Turki Utsmaniyah itu kuat, sudah pasti ini barat tidak dapat meluaskan kuasanya ke atas wilayah-wilayah Islam. Ini tapi berlaku apabila berlakunya kemusyrikan ataupun di penghujung kerajaan Utsmaniyah pada waktu itu. Itu yang pertama. Okay. Kedua, kita nak lihat reaksi. Ini bila kuasa barat masuk ke dalam wilayah-wilayah Islam, apakah reaksi penduduk tempatan terhadap perluasan kuasa barat itu? Okay. Yang pertama tadi, dari segi perluasan kuasa barat, kita kena fahami faktor-faktor yang membawa kepada perluasan kuasa barat ke atas kerajaan Khalifah Utsmaniyah. Ini pada abad ke-18 hingga abad ke-20. Kemudian yang kedua, bila barat masuk, maka akan berlaku reaksi masyarakat tempatan dengan perubahan yang dibawa oleh barat melalui sistem pentadbiran barat pada waktu itu. Ini misalnya di Mesir dan Algeria pada abad ke-19 dan juga abad ke-20. Dan satu lagi adalah gerakan nasionalisme. Ini selepas berlakunya perluasan kuasa, maka berlakunya reaksi dan ini membawa kepada gerakan nasionalisme. Okay, jadi kita kena fahami faktor-faktor gerakan nasionalisme ataupun kebangkitan gerakan nasionalisme sama ada di Mesir ataupun di Syria. Dan bahagian yang seterusnya adalah ini yang dikatakan sebagai pembentukan negara bangsa, mula dengan konflik antarabangsa, itu Perang Dunia Pertama. Apakah kesan Perang Dunia Pertama kepada kerajaan Utsmaniyah pada abad ke-20 dan bagaimana penglibatan kerajaan Utsmaniyah itu dalam Perang Dunia Pertama telah memberi kesan kepada kerajaan Utsmaniyah pada waktu itu. Dan akhir sekali adalah pembentukan negara bangsa Turki dan Mesir ini pada abad ke-20. Okay, ini adalah perkara penting dalam tema 3 yang pelajar perlu kuasai untuk memberi fokus dalam menghadapi peperiksaan.